bekerja dari pagi sampai malam, pulang tidur, bangun kerja lagi sampai malam, pulang tidur lagi. Kasihan ibu. Anda tidak bisa menikmati kehidupan ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang pagi hari dia di rumahnya dalam keadaan aman, dia menyambut matahari pagi itu dalam keadaan aman, dan dia punya apa yang bisa dia makan satu hari itu, sehat badan dia, seolah-olah dia sudah mendapatkan dunia seisinya. Bayangkan, enak kan? Anda hari ini aman, sehat, dan ada yang Anda makan. Sudah itu nikmat yang besar sekali. Besok Anda belum tentu hidup lagi. Nikmati itu. Kalau Anda bekerja dari pagi sampai malam, tidur lagi, tiba-tiba rupanya tidak bangun. Ya, dunia ini tidak pernah habis. Kecuali telah ditiupkan sangkakala. Adapun saat ini, sebelum kiamat terjadi, atau sebelum Anda mati, maka Anda tidak akan pernah merasa puas. Kalau seandainya Anda punya satu lembah emas, Anda pasti akan cari lembah yang lainnya. Itu sifat dunia. Maka ketika Anda mencintai dunia berlebihan, ciri-ciri mencintai dunia berlebihan itu, Anda takut mati. Anda takut berbicara tentang akhirat. Anda takut berbicara tentang halal dan haram. Anda cemas dan khawatir tentang masa depan Anda di dunia. Anda takut merugi di dunia. Tadi tidak pernah merasa takut merugi di akhirat. Nah, ini ciri-ciri dunia sudah lekat di hati Anda. Maka cepat diobati. Cinta dunia ini yang menyebabkan kita malas berinfak. Keluarkan duit 100, kita ambil 90, kembaliannya 10 yang kita infakkan. Karena kita takut nanti saya mau beli ini, beli itu, dan segala macam. Karena kita khawatir sebagian hasrat dunia kita akan hilang karena infak kita. Padahal itu untuk kebaikan kita, di akhirat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mengobatinya perkuat akidah, keyakinan kepada akhirat, kemudian juga perbanyak ibadah, beristighfar, bertaubat dari segala dosa, dan juga bergaul dengan orang-orang yang saleh.